Dia lebih suka di sekolahan. Berdiri, berdiri. Ya, dari Mas Dafa dulu berdiri. Meja dulu. Sini dulu. Tangan bagus, tangan bagus. Makasih. Salim. Salaman, salaman. Terima kasih. Duduk lagi. Ayo Mbak Ira, Fidan. Ya, Mbak Ira. Oh, ya, ayo Fidan dulu. Taruh situ. Nanti taruh sana ya. Salim. Salaman. Salim. Makasih. Taruh sana saya. Taruh sana, taruh meja, taruh meja, Nak. Ayo, Ira. Makasih. Salaman, salaman. Salim, Salimian. Makasih. Ya, selanjutnya Mbak Fitri. Salim. Makasih, Mbak. Makasih gitu. Makasih gitu ah, bilang. Ya. Jawab ya sayang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita ucapkan syukur kepada siapa sayang? Allah. Yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ulang tahunnya siapa teman?
Yang keberapa kira-kira ya? Kelima. Yang keberapa? Kelima. Lima apa? Lima bulan apa lima tahun? Lima. Hah? Lima tahun. Lima apa? Oh, lima tahun. Bukan lima bulan ya? Kalau lima bulan itu adik, bayi. Sila, adik bayi apa sudah besar? Besar. Oh, berarti lima tahun. Ya, bagus, pintar. Yuk, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada siapa sayang? Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Wow. Diberi kesehatan selalu oleh siapa? Allah. Jadi anak yang saleh, yang patuh kepada kedua orang tua atau juga patuh sama kongnya, ya kan? Kongnya yang sudah setia menemani Sila sekolah. Ya. Tahun. Kalau sudah ulang tahun kira-kira boleh nakal apa tidak ya? Tidak lagi. Boleh nangisan terus? Iya. Yang nangisan itu siapa? Adik. Adik bayi. Ada yang masih seperti apa gini-gini? Iya. Iya. Bisa. Tepuk tangannya mana sayang? Pintar. Enggak usah nangisan lagi ya. Ya. Tengkar sama temannya kalau dari jubi dari pukul enggak usah nangis ya. Dikit-dikit ayo. Kayak adik bayi. Nanti air matanya habis, ganti air mata apa? Darah. Ya, jangan nangis terus. Kalau tengkar kasih tahu Bu Guru. Selamat ulang tahun buat Nanda Sila yang kelima tahun. Sebelum kita ucapkan selamat ulang tahun, kita khususkan kepada Sila, kita doakan dengan bacaan suratul Fatihah. Setelah itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Buat ayahnya Sila yang sebentar lagi mau datang, tepuk tangan sayang. Kita doakan mudah-mudahan ayahnya Sila selamat pulang sampai ke Indonesia, bertemu dengan Sila dan mamanya. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan ke rumah. Oke? Yuk, baca Al-Fatihah dulu ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Potong kuenya sekarang juga.
Yuk, suapin mamanya. Oke, sini kak. Suapin mama. Pelan-pelan. Yeay, tepuk tangannya sayang. Eh, dicium mama, putranya mama. Iya, pintar. Tepuk tangan mama sayang, tepuk tangannya. Iya, yuk, mana bedong itu? Ayo yang lain duduk saya, jangan maju-maju. Ayo siapa mau dapat kue? Hah? Siapa mau dapat kue? Eh, gimana kalau Bu Guru kasih game seperti di rumah Dava kemarin? Bisa? Bisa. Yang berani baru dikasih kue sama Bu Guru, oke? Oke ya. Di sini di lotre sama Bu Guru sudah dibuatin lotre. Rencananya Bu Guru mau suruh joget anak-anak, ternyata flash disknya dibawa anaknya Bu Aini katanya. Ya, udah jadi joget kita sudah ya. Ya. Nyanyi apa sudah yang diajari Bu Guru di sekolah? Nyanyi. Nyanyi apa biasanya sila? Di sekolah itu nyanyi apa? Tirukan gayanya monyet. Coba, gimana gayanya monyet? Monyet gimana kalau gaya monyet? Gimana? Garuk-garuk gitu.
gini gimana gayanya monyet? Tahu monyet? Mutlak tahu. Hah? Enggak tahu juga. Nah, coba siapa yang bisa maju ke depan tirukan gayanya monyet? Yang bisa jempol dua itu. Yuk, siapa? Hah? Indra, yuk Indra sini. Gimana gayanya monyet itu ya? Pintar. Tepuk tangan mana sayang? Gimana monyet itu? Monyet gimana gayanya monyet? Kalau monyet itu biasanya? Gimana? Gimana? Coba kasih tahu temannya gimana? Garu-garu. Iya. Tolak-tolak cari makanan monyetnya. Iya. Iya. Sudah dapat kue? Iya. Berarti monyetnya pengen kue. Iya. Ya, terima kasih sudah pintar. Lanjut ya. Doa sebelum tidur katanya ya. Udah diajarin kan sama Bu Guru? Oh enggak itu loh. Yuk, doa sebelum tidur. Panjang umur.
anak pintar. Jadi anak pintar. Jadi anak soleh. Jadi anak soleh. Gak boleh nangisan lagi. Bisa Mbak Sila? Ya. Tidak boleh nangisan lagi katanya ya. Ya. Oke, pintar. Anak-anak ya, hari ini sudah selesai ulang tahunnya siapa sayang? Oke. Oke, pintar. Yuk, sekarang Bu Aini doakan dulu. Mana Bu Aini? Ya, doa bersama-sama ya. Yuk. Ini enggak boleh dicicipi. Ayo, Mbak Sila. Mbak Sila jadi anak yang soleha, pintar, ya, tidak manisa lagi, berbagi kepada orang tua, berguna bagi agama manusia dan bangsa. Kita baca doa selamat dunia akhirat ya, tiga kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.